TPN luncurkan 4 aplikasi untuk promosikan Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional TPN, Ganjar Mahfud meluncurkan 4 aplikasi yang bakal menjadi alat mempromosikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut. Keempat aplikasi itu adalah Ganjar Twin AI, GPM MD3, OMG Oke Mas Ganjar, dan Ganjar Mahfud App yang masuk dalam ekosistem gotong royong ekosistem digital Ganjar Mahfud untuk Indonesia, Great ID. Mudah-mudahan dengan launching ekosistem Great ID ini bisa memberikan manfaat yang optimal dalam 45 hari menuju pemenangan besok, kata Deputi Operasi 247 TPN Ganjar Mahfud Denon Prawira Atmaja dalam konferensi pers, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Denon menjelaskan, aplikasi Ganjar Twin AI merupakan aplikasi di mana pengguna dapat bertanya soal visi misi serta program kerja Ganjar Mahfud. Kemudian, aplikasi GPM MD3 mempunyai sejumlah fitur seperti mengetahui pergerakan kampanye Ganjar Mahfud, mengajak simpatisan untuk berpartisipasi, hingga melaporkan pelanggaran kampanye. Sehingga masyarakat bisa bersama-sama dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengawal pemilu jurdil, jujur dan adil, ujar Denon. Sementara itu, lewat aplikasi OMG, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasinya kepada Ganjar Mahfud. Sedangkan, Ganjar Mahfud Apps adalah aplikasi agregator yang akan menjadi wadah untuk mencari informasi resmi terkait Ganjar Mahfud. Kemajuan teknologi menjadi cara tercepat menyampaikan pesan politik. Dan, ini dapat berdampak luas untuk cara pemilih, politisi, dan wartawan, menilai sosok dan program pasangan Capres Ganjar, Cawapres Mahfud, kata Denon. Ia menambahkan, aplikasi-aplikasi tersebut bakal melindungi calon pemilih dari berbagai berita palsu yang tersebar di media sosial. Itu sebabnya, TPN Ganjar Mahfud menerapkan teknologi sebagai salah satu strategi kampanye Pilpres 2024. Kita punya sebuah amunisi jitu, yaitu ekosistem digital Ganjar Mahfud. Alhamdulillah, ini akan menjadi amunisi super hasil karya gotong royong begitu banyak relawan Ganjar Mahfud, kata dia.